dan satu peluang David da Silva oh. Dan gol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizan Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Untuk video hari ini, kita nak react kepada highlight perlawanan antara Persib Bandung guys lawan Dewa United, di mana Persib Bandung menang 5-1 guys eh. Wow, mantap. Okay guys, tanpa kita buang masa, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir ruangan Anda malam hari ini dari Stadion Indomilk Arena Tangerang. Dewa United tuan rumah akan menghadapi Persib Bandung. Coba mendekati area penalti kembali Ricky Kambuaya. Main dengan kerjasama dia dengan Rangga Muslim tadi. Shooting coba dilepaskan dari luar kotak penalti oleh pojok pertama Dewa United sudah dilakukan. Dan satu peluang David da Silva oh, dan gol. Daripada Ciro Alves eh. 1-0. Persib Bandung lewat Ciro Alves menggetarkan gawang tuan rumah Dewa United di menit keempat. Kita lihat menit bagaimana keempat, guys. Kerjasama yang begitu apik antara Ciro Alves, David da Silva. 3 sama dia dengan Rezaldi Hehanusa. Oh, maksudnya kepada David da Silva. Tapi ada Mitrevski. Serangan coba dibangun. Atabala. Oh, Adi coba lepaskan Zainuri. Pancau ke depan. Levi Madinda. Masih bermain ya. Adi langsung ke gawang. Kembali Levi Madinda. Oh, salah pengertian maksudnya kepada Ciro Alves. Altabala. Datang Rangga Muslim. Bola dikirim kepada Ciro Alves kali ini. Ciro Alves masuk kotak penalti. Umpan. Osman. Terus kepada Tija. Umpan ke kotak penalti. 22 tahun. Tak kena guys. Kiper bersama Omonia. Adi Setiawan yang dituju. Oh, terlalu kencang. Luar kotak penalti cukup jauh. Sudah lakukan. Heading saja. Ricky Kambuaya. Main yang juga pernah berkiper bersama Persib Bandung. Febri Haryadi umpan kepada Ciro Alves terlepas. Tapi Ciro Alves main hari ini. Masih guys, Ciro Alves. Shooting langsung Ciro Alves dan gol. Oh, silap kiper tapi jauh guys eh. Daripada luar kotak penalti. Oh, mantap. Ciro Alves menciptakan gol kedua bagi Persib Bandung. Tendangan dari luar kotak penalti yang tidak dapat dihentikan oleh penjaga gawang Sony. Mainnya juga sudah mencetak 2 gol bagi Dewa United. Langsung ke Dewa United ya. Ricky Kambuaya berhasil lepaskan tendangan tapi sayang hanya melintas. Hasil lewat dengan Marklock. Olofos. Majid Usman. Sudah dilakukan. Rezaldi. Atabala. Ada Dewa United. Ricky Kambuaya. Oh, namun masih dapat dikirim tadi. Oh, baik Tija. Olofos. Sudah dilakukan dan Ciro Alves mendekati area penalti. Kembali Ciro Alves. Masih Febri Haryadi. Febri Haryadi main guys. Dan, coba bergerak dari sektor kanan pertahanan Persib. Kakak Rubianto. Marklock. Oh, David da Silva. Serangan cepat dilakukan oleh Persib Bandung. Masih David da Silva. David da Silva coba
Ciro Alves, David Da Silva. Dan sudah berada dalam posisi offside. Yeah. Oh, ternyata tidak offside. Tidak, guys. Dan goal David Da Silva di menit kedua, babak kedua, David Da Silva menciptakan gol ketiga untuk Persib Bandung. Nampaknya memang tidak terduga tadi oleh para pemain Dewa United. Kita lihat dalam tayangan ulang. Mitreski di depan gawang dari Persib. Lovos. Iya. Tandukan. Kena Mark Klok. Bali Levi Madinda. Masih terkena Mitreski. Serangan balik coba dibangun oleh para pemain Persib Bandung. Edo gagal di Ebi Eka Putra dan Dewa United. Keras. Olofos. Febi Eka Putra. Masih ada satu serangan. Nah, tendangan dari sisi kiri. Alex Martins. Masih Alex Martins. Gagal dia. Dedik Mitreski umpan ke kotak penalti. Ciro Alves kembali Persib. Ciro Alves terjatuh. Penalti, guys. Apa yang terjadi? Ya, penalti. Rupanya ada pelanggaran yang dilakukan. Ciro Alves. Keeper dia keeper import. Ciro Alves. Oh, Ciro Alves menuntaskan eksekusi penalti untuk menciptakan hat-trick di pertandingan malam hari ini menghadapi Dewa United. Setelah sebelumnya 2 gol diciptakan oleh Adi, crossing depan gawang Alves. Ciro Alves baik sekali. Ciro. Patut Ciro passing. Terhalang. Kakang Levi Madinda. Edo. Edo Fabrizio. Masih Edo dan gol. Bola tempat balik, guys. Satu lagi Persib menciptakan gol, merobek gawang dari Sony Steven untuk mengubah kedudukan menjadi 5-0. David Da Silva menciptakan gol keduanya di malam hari ini. 5-0, guys. Usia 30 tahun. Ezra Walian, tangan pertama langsung ke gawang. Sudah dilakukan Dewa United. Adi mental. Masih ada Febi Eka. Berdiri cukup bebas dengan Alex Martins. Masih Alex Martins. Tendangan langsung Alex Martins. Mister Gawang. Masih Beckham. Levi Madinda. Adi melakukan penalti. Eksekusi. Oh, masuk. Penalti. Mitreski hasil menciptakan gol pertama bagi Dewa United. Wow, itu dia guys, kemenangan yang agak besar juga, 5-1 kepada Dewa United. Dan sekarang ini Persib Bandung berada di tangga kedua, mengekalkan rekod tanpa kalahnya untuk 5 perlawanan ini, guys. Sekarang ini 38 mata dan dikejar oleh Bayu United yang sekarang ini mempunyai 36 mata. Kita lihat di tempat keempat, PSIS Semarang berada dengan 34 mata, berada di tangga keempat. Kemungkinan kalau PSIS menang pun tak mungkin boleh memotong Persib di tangga kedua. Alright guys, itu dia hat-trick daripada Ciro Alves, memang mantap guys, dan 2 gol daripada David Da Silva. Dan aku lihat tadi Febri Haryadi di first 11, guys, ini satu perkembangan yang baik. Aku ingatkan Febri Haryadi akan dijual ataupun di loan kepada kelab lain, tetapi kita lihat mungkin Boyan Hodak ingin melihat adakah Febri Haryadi ni mungkin boleh memberikan impact kepada Persib Bandung. Aku rasa mungkin boleh jika diberikan peluang untuk bermain. Minit permainan yang banyak mungkin akan mengembalikan kembali prestasi Febri Haryadi. Jadi
Itu sesuatu yang agak positif lah yang ditunjukkan oleh Febri Haryadi kerana berjaya untuk bermain sebagai first 11. Okey guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan perlawanan antara Persib Bandung lawan Dewa United guys? Mantap sekali guys. Alright guys, jangan lupa klikkan komen-komennya, tinggalkan di kolom komen tadi bawah. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.